Halo guys, balik lagi bersama Sanik. Jadi di sini temenin buat mahar. Kali ini temanya cukup simple tapi tetap mewah. Nah, ini itu aku lagi buka paketnya yang frame ini. Ini untuk ukuran 30x40, untuk belakangnya akrilik, untuk yang depannya kaca. Ini aku lagi bukain akriliknya. Untuk kedalamannya kayaknya kurang lebih 5 cm deh. Ini cukup gede sih. Terus ini itu simple banget nanti. Jadi kita akan mulai aja buat kamu, semoga bermanfaat. Nah, ini aku punya triks. Jadi biar kelihatan nimbul nanti tuh nggak nempel di akriliknya gitu. Itu bisa pakai spons kayak gini, bisa juga pakai styrofoam. Jadi tuh biar ada kesan timbulnya gitu loh. Jadi nah, itu tuh kayak triknya gitu. Kalau dilihat tuh jadi kayak ini tuh naruh bunganya di mana sih? Kayak nempel di tengah-tengah gitu. Nah, itu pakai kayak gini, guys. Ini aku juga ikutin dari YouTube juga, semuanya tuh belajar ya. Jadi aku juga terus belajar. Ini aku juga kasih triksnya juga lanjut ke kalian yang nonton dari video aku, semoga bermanfaat. Nah, ini videonya aku cepetin karena lama banget. Ini benar-benar aku videoin proses pembuatan, jadi cukup lama ya, karena kan semua butuh feeling dan mood. Selamat menonton. Nanti kalau kurang jelas aku jelasin lagi pakai voice over. Nah, untuk nempelnya sendiri aku itu pakai double tip, tapi nanti juga aku kasih lem tembak gitu. Ini semuanya nih, untuk bunganya pun kita kasih spons, jadi buat bunganya tuh juga terkesan nempel di tengah-tengah figura gitu loh, di tengah-tengah framenya kaca sama akriliknya. Ini untuk uangnya aku model kipas biasa aja. Nah, ini udah aku copot lagi karena kurang turun. Lanjut aja pokoknya kayak gitu deh. Ini aku tumpang, jadi aku kasih double tipnya ke uang gitu. Pokoknya kalian lihat aja, nanti kalau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Makasih, maaf banyak kurangnya ya. Pokoknya untuk yang merasa ini nempel gak sih ininya, double tipnya merasa kurang kuat, bisa dilem lagi pakai lem tembak, itu pasti udah kuat banget. Ini nanti di akhir tuh kayaknya aku juga tambahin lem tembak gitu deh, untuk di kertas di sponsnya gitu, biar nempel ke akriliknya biar lebih kuat. Karena bunga-bunganya juga aku tempelin lagi pakai lem tembak. Jadi sesuaiin aja ya untuk beratnya. Itu kira-kira kuat nggak ya? Kira-kira kuat. Kalau nggak kuat bisa ditempelin tembak, karena cukup aman juga ternyata. Oke? Nah, ini aku zoom biar kelihatan, karena tadi posisinya ngerekam itu kayak kurang kelihatan gitu. Ini pokoknya ditempel-tempel aja pakai lem tembak dan sesuaiin feeling aja bagusnya bunganya gimana-gimana, itu bebas banget kayak gitu, guys.
Ini untuk proses finishing, jadi udah tinggal bersih-bersihin gitu aja untuk lem-lem yang menempel. Udah simple banget dan mudah banget dipraktekin untuk kamu yang mau buat sendiri dan untuk kamu yang sedang buka usaha mahar ya, jasa mahar. Selamat mencoba. Terima kasih banget udah nonton video-video aku dan semoga bermanfaat pokoknya. Semoga sukses. Thank you for watching. Bye bye. Habis ini aku kasih lihat hasil look-looknya mahar dari frame persegi panjang ini ya. Thank you.